kalau kamu tidak buat kewajipan ini, Allah akan jadikan orang-orang yang jahat memerintah kamu. Lalu orang-orang yang baik berdoa, doanya tak diterima oleh Allah. Satu keadaan politik yang sangat berbahaya kepada orang Melayu Islam dan agama Islam. Malangnya kebanyakan orang Melayu dan orang Islam menganggap politik ni tak penting. Ikutlah siapa-siapa dia mengetah pun. Padahal perkara politik ini menjadi perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Politik ialah memilih pemimpin. Siapa yang memerintah kita? Itu makna politik. Kita mengundi memilih pemimpin untuk memerintah negara kita.